Terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk versus truk di depan SPBU tepatnya Desa Gedungan Kota Sumenep Madura pada Senin malam 12 Juni 2023. Persisnya, laka lantas yang ada di depan kampus STKIP Sumenep atau Jalan Raya Sumenep Pamekasan itu belum diketahui pemicu kecelakaan dua truk tersebut. Namun, sudah beredar sebuah video menampilkan sebuah kecelakaan yang menggegerkan warga setempat dan pengguna jalan raya tersebut. Suara pria dalam video berdurasi 13 detik itu menyebutkan jalur ke utara terganggu dan masih belum ada petugas dari kepolisian Polres Sumenep. Dari 5 video dengan durasi yang berbeda-beda itu juga menyebutkan satu truk muatan cabai menuju arah Pamekasan, Surabaya dan satunya muatan kayu belum diketahui tujuannya. Salah satu seorang warga yang ada di lokasi tersebut membenarkan kecelakaan maut itu. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Setioningtyas belum bisa memberikan keterangan resmi meski sudah dihubungi melalui nomor telepon pribadinya.